Nama aktor idola asal Korea Selatan Song Joong Ki belakangan ini ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Pasalnya, bintang drama Korea Vincenzo itu kini tengah berada di Indonesia untuk melakukan beberapa pekerjaan kerjasama dengan beberapa brand lokal. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga berkesempatan bertemu langsung dengan Song Joong Ki di sebuah acara yang diselenggarakan oleh salah satu brand. Dalam kesempatan itu, Sandi sempat bertanya kepada Song Joong Ki apakah ia mengetahui tentang musik dangdut koplo. Setelah Joong Ki menjawab ia baru pertama kali mendengarnya, Sandiaga Uno kemudian mengungkapkan pada Joong Ki bahwa musik dangdut koplo merupakan musik asli Indonesia. Sandi berharap ke depannya musik dan industri kreatif di Indonesia bisa menyusul Korea dan dikenal di dunia. Di tengah momen itu, Sandi diteriaki oleh para penggemar Song Joong Ki untuk mengajak mantan suami Song Hye Kyo itu berjoget dangdut. Sandi kemudian meminta panitia untuk memutarkan musik dangdut. Sementara itu, Indra Herlambang yang juga hadir di acara tersebut langsung mengajarkan tutorial untuk berjoget dangdut. Melihat aksi Indra Herlambang membuat Song Joong Ki tak kuasa menahan tawanya dan mengapresiasi Indra Herlambang.